Ya, jangan sampai kamu ulangi lagi. Kamu tadi kalau tidak kita amankan, kamu dimasa sama orang. Kamu, karena kamu melakukan penipuan-penipuan dengan berkedok dana pengamanan untuk Dirgahayu TNI. Padahal TNI tidak pernah meminta-minta seperti gini. Jadi supaya ini juga diketahui rekan-rekan semuanya, TNI tidak pernah namanya minta-minta seperti gini. Ini yang membuat TNI jelek. Setiap tahun pasti ada orang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Bye.